Alhamdulillah hari ini kita telah hadir dalam acara Hijrah Next Level. Alhamdulillah kita kumpul bersama orang-orang pencinta Quran dan insyaallah semuanya orang-orang yang berkumpul di sini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Kita lebih antusias lagi bagaimana kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang kita punya untuk memberikan pelajaran-pelajaran dengan masyarakat yang kita cintai. Halo teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan saya Ridal Fatori. Kali ini, sore ini, saya sedang berada di Desa Managri 4. Di sebelah saya sudah ada Kak Leo. Kak, di Desa Managri 4 ini lagi ada kegiatan apa sih Kak tadi? Kegiatan sosialisasi akreditasi nasional yang mana diikuti oleh seluruh SMA, SMK Sekota Bogor. Kegiatan ini untuk apa sih Kak? Ada hal apa yang disampaikan di sini? Iya, kami mengharapkan di kegiatan ini seluruh SMA, SMK Sekota Bogor untuk dapat terakreditasi di tingkat nasional dan mereka dapat mengikuti kegiatan dengan baik, baik tingkat kuartil cabang maupun tingkat nasional. Karena kita mengharapkan setiap gugus depan yang bisa ikut kegiatan tingkat nasional atau daerah, khususnya tingkat cabang juga, sudah terakreditasi tingkat nasional gitu ya. Ya, cukup sekian liputan kali ini. Saya Ridal Fatori. Salam Pramuka. Salam.